Saya ingin menjelaskan satu amalan di zaman awal Islam. Jadi amalan yang paling penting, boleh kita sebutlah jadi amalan nombor satu. Tapi di zaman kita ini, sudah amalan nombor satu ini sudah berubah menjadi amalan corot. Amalan yang tak diminati, tak diambil berat oleh umat Islam. Boleh kita sebut amalan corot. Kalau kita nak beramal zaman sekarang pun pilih-pilih lain, amalan ini barulah terakhir. Bukan saja orang awam, orang yang tak berilmu, orang-orang alim pun sama. Kerana amalan ini sudah disebut oleh Allah dalam Quran, akan menjadi amalan yang mula-mula hilang, dilupakan oleh orang Islam. Amalan yang saya maksudkan ialah zikrullah. Rasulullah menyebutkan hari kiamat tak berlaku, sehingga tidak ada manusia seorang pun yang menyebut Allah, Allah. Jadi kiamat akan berlaku ketika seluruh manusia jahat, tak ada orang baik. Seorang pun tak ada yang boleh menyebut Allah. Ini diterangkannya oleh Allah dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla iza dukkatil ardu dakka dakka waja'a rabbuka wal malaku sofa sofa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru insanu wa anna lahu dhikra. Ayat ini disebut oleh Allah dalam Quran menggambarkan keadaan permulaan hari kiamat. Ahli tafsir kata ketika itu tak ada manusia yang baik, semua jahat. Nabi kata tak ada orang yang boleh menyebut Allah. La ya'ti as-sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Seorang pun tak ada, semua jahat. Lalu Allah mulakan hari kiamat. Kalla iza dukkatil ardu dakka dakka. Wahai manusia, ini tentunya semua jahat. Wahai manusia yang jahat, keadaan sebenar bukanlah seperti yang kamu sangka. Sangkaan orang jahat ini, hidup ini sekarang ini lah. Mana di hari akhirat? Macam mana boleh hidup? Kita dah mati habis lah. Jadi Allah beritahu, wahai manusia yang jahat-jahat, hal yang sebenar bukanlah seperti yang kamu sangka. Tetapi apabila bumi bergoncang sekuat-kuatnya, dengan dukkatil ardu dakka-dakka, bergoncang hebat, tuan-tuan. Permulaan kiamat. Cuba bayangkan bangunan-bangunan tinggi di Kolombo, ya, di mana-mana seluruhnya. Tak ada yang selamat, semua roboh. Dengan dukkatil ardu dakka-dakka, waja'a rabbuka wal malaku sofa-sofa. Segala kebenaran Tuhan kamu Allah nampak jelas. Dan malaikat juga yang selama ini kamu tak nampak, kamu nampak malaikat. Orang ramai nampak malaikat. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Masa itu neraka pun nampak. Segala kebenaran yang Allah bagi tahu selama ini dizahirkan oleh Allah. Realiti. Yawma idzin yatadhakkarul insanu. Pada masa itu, tuan-tuan, semua manusia yang tak percaya, yang jahat-jahat tadi, baru nak beriman. Ha. Lalu Allah tutup dengan firman-Nya, wa anna lahu dzikra. Tak guna dah. Menangis pun apa, tak ada. Semua pintu taubat dah ditutup oleh Allah.